Bela lagi berita buruk buat FIFA, pejabat Persekutuan Kehakiman Switzerland membuka kertas prosiding jenayah terhadap penganugerahan Tuan Rumah Piala Dunia kepada Rusia 2018 dan Qatar 2022. Ahli FIFA Zurich seakan-akan memasuki perangkap pihak berkuasa. Penangkapan dilaporkan dibuat kerana hampir semua yang dikendaki untuk membantu siasatan akan menghadiri Kongres FIFA. Menurut kemaskini laman web Akhbar Telegraph UK, 10 anggota FIFA yang terlibat dalam undian itu dipanggil untuk soal siasat. Dalam satu sidang media yang diadakan 10 pagi tadi, pengarah komunikasi dan perhubungan awam FIFA, Walter Di Gregorio, menyatakan badan itu menyambut baik siasatan yang dijalankan pihak berkuasa Switzerland dan akan memberi kerjasama penuh. Di Gregorio juga memaklumkan Kongres FIFA akan diteruskan kerana apa yang berlaku tiada kaitan dengan penahanan anggota FIFA dan siasatan terhadap Tuan Rumah Piala Dunia 2018 dan 2022.